Waalaikumsalam. Bayar di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Nah, hari ini aku langsung memulai video aku dengan memasak ya. Jadi hari ini itu aku masak dua menu aja, menu simpel seperti biasa. Di sini aku lagi motongin tahu dan juga aku udah potongin sisaan tempe. Ini dia masakan aku untuk hari ini. Jadi ada tahu tempe, ada teri, ada kangkung, sama ada cabai bawang yang udah aku cuci. Nanti mau aku blend pakai blender chopper ya, apa itu pokoknya. Jadi ini tuh praktis banget pakai chopper ini. Aku suka banget soalnya dia itu bisa enggak terlalu halus banget, jadi kayak cincang-cincang, tapi kalau mau halus banget juga bisa. Bisa pakai air atau enggak minyak di blendnya. Recommended banget. Ini banyak banget kok di Shopee. Kalau aku tuh belinya lupa di mana, karena kan akun Shopee yang aku yang lama itu lupa passwordnya. Tapi tinggal cek aja di Shopee banyak. Sekarang lanjut memasak. Sekarang aku mau ngeblend, jadi aku mau ngeblend cabai-cabai ini yang udah aku cuci. Aku mau bikin balado. Setelah masak tahu tempe, ini minyaknya nggak aku ganti, langsung aja aku pakai teri. Aku maksudnya goreng teri. Ini terinya udah aku cuci sebelumnya ya. Setelah ditumis cabenya, ini aku udah masukin tahu sama tempenya, jadi cuma diaduk-aduk kayak gini aja. Semua juga pasti bakal tahu deh, bahkan bunda-bunda sama teman-teman itu masaknya lebih pintar daripada aku. Menu yang pertama udah jadi, tempe tahu balado seadanya. Jadi itu sisaan-sisaan aja, aku belum belanja lagi. Mungkin kayaknya malam ini aku mau belanja. Lanjut, ini aku numis kangkung. Jadi kalau untuk numis kangkung ini, tadi aku udah tumis duluan bawang merah, bawang putihnya. Cuman aku kali ini gak pakai cabai. Cabai aku udah kehabisan, belum belanja lagi.
Untuk bumbunya ya seperti biasa ya, nggak usah aku terangin pasti lebih tahu bunda-bunda teman-teman. Lanjut dicampurin sama ikan teri. Ini favorit banget, enak banget. Jadi si kangkungnya itu asin gitu, enak deh pokoknya. Aku suka banget ya yang kayak gini. Pengen cobain nanti pakai kangkung, teri sama oncom. Tapi next mungkin nanti. Menu aku hari ini ada teri kangkung dan ini ada tempe tahu balado, cuman cabenya habis jadi gak begitu banyak. Ini semua sisaan tapi alhamdulillah. Nah lanjut ini yang tadi habis aku masak karena aku cuma pakai satu teflon aja, jadi gak banyak-banyak. Waktunya makan siang dulu bareng sama suami aku. Ini dia kangkung terinya. Ini aku tempe balado nih, aku dikasih sama ibu mertua aku bihun. Ini enak banget, ini kesukaan aku sama suami aku. Selamat makan. Ini yang paling aku suka, kangkung terinya. Porsi kedua udah berantakan banget karena kalau makannya kita berdua tuh pasti lap ya ayah, lap gak? Kita baru nambah nasi karena memang makanannya enak itu, jadi nambah deh. Aku mau buka paket, jadi paket aku ini aku beli di Lazada. Aku itu beli gelas. Sini tulisannya itu gelasnya gelas wine City Nova. Jadi aku mau buka dulu. Ini aku bayar di tempat. Jadi aku tuh memang pengen banget gelas ini dari kemarin karena di Mr. DIY itu aku udah ngincer dari lama tapi baru kebeli sekarang karena aku tuh lebih mikir-mikir dulu beli gak ya, penting gak ya, kayak gitu. Tapi akhirnya aku memutuskan untuk beli juga pas aku mau beli, tapi di Mr. DIY itu udah gak ada, udah gak habis, jadi aku pesan aja lewat online. Untuk packingnya, packagingnya rapi banget ya. Dia pakai bubble wrap dan kayak gini gelasnya, lucu banget. Jadi aku ternyata awalnya tuh pengen beli ini banget karena buat naruh tanaman kayak sirih gading kan lucu ya. Buahnya masih batu-batu pasir gitu, tapi buat minum juga bagus sih. Packagingnya juga rapi banget, dilapisin sama bubble wrap gini. Aku mau cekin dulu. Takutnya ada yang pecah. Tapi yang dia gelasnya cute kan, lucu banget, aku suka. Aku tuh pengen ini tuh udah lama banget, ada kali berapa bulan yang lalu tapi baru kebeli sekarang. Sambil lucu banget, sumpah, senang. Oh iya, teman-teman ini tuh harganya Rp30.000, dapat 6 piece. Nanti aku taruh linknya di description box. Lucu banget, cute. Hai, kusalam. Aku kedatangan tamu spesial hari ini. Jadi sahabat aku itu datang main ke rumah aku. Ini tuh dia bener-bener sahabat aku banget dari SMA, dari kita masih di MOS. Jadi aku temenan sama dia ini udah 11 tahun alhamdulillah sampai sekarang, sampai nanti pokoknya
sampai seterusnya sampai ketemu nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Pasti mudah-mudahan teman-teman juga punya yang sahabat yang udah nyatu klop banget kayak gini ya. Baik deh, mudah-mudahan teman-teman, terima kasih udah mau ikutin video aku. Kita pasti ketemu di video aku selanjutnya ya. Sampai ketemu. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.